Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel, di channel saya Electrical Indonesia 88. Jangan lupa subscribe. Ya, langsung aja. Kali ini kita akan membahas tutorial tentang cara memasang saklar seri 2 lampu. Ya, pertama-tama kita siapkan saklar. Ini saklar seri ini udah tak sambungkan biru, tak koppel sama yang sebelahnya ya. Ini biru buat powernya supaya sebelahnya dapat power, maka kita jumper ya. Yang coklat satunya buat lampu satu, biru sorry yang kuningnya buat lampu dua ini ya. Pasangnya ini pasang output warna biru dari PLN ya, kita pasang aja, kita pasang. Ini sumber dari PLN 220 volt. Langsung pasang. Ini yang pasangnya yang biru, kita sambung ke saklar yang warna biru. Ini saklar yang warna biru, kita sambung. Oke, ini kita dari PLN yang warna hitam. Warna hitam dari PLN, kita buat nolnya, kita sambung dengan yang warna kuning aja buat nol ke lampu. Warna kuning ini buat ke lampu ya, nol buat nolnya. Ini ya. Nol buat ke lampu, kita sambungkan. Ini kuningnya nol, kita ngambil warna hitam aja buat nolnya dari lampu. Yang buat lampu satu, ini lampu duanya juga kita ngambil warna yang hitam buat nolnya, kita sambung. Kita sambungkan dulu. Oke, kita sambung, potong biar rapi ya. Iya, ini warna kuning sama warna coklat buat lampu satu dan lampu dua ya, kita sambungkan. Oke, ini udah kita sambungkan isolasi, pasang. Iya, oke, ini birunya pasang dari PLN. Coklat lampu satu, kuning lampu dua, kita birunya koppel biar ada powernya di saklar satunya. Oke ya, paham ya. Nih, kuning lampu satu, coklat lampu dua, birunya
ini dari PLN dan kita sambungkan lagi dari arus PLN. Ini ya, kita coba. Oke, kita sambungkan yang dari arus PLN ya. Ya, sudah saya. Oke. Kita coba ya. Kita coba nyalakan. Ini lampu satu. Oke. Ini lampu 2 ya. Oke, okay. Matiin. Oke, okay, terima kasih. Apabila teman-teman menyukai video ini, jangan lupa klik subscribe dan like share. Apabila kurang jelas bisa komentar di bawah ini. Semoga bermanfaat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.